semua pada senang. Halo guys, selamat datang di channel Mikael Tupade. Jadi guys, di video kali ini kita akan membuat keseruan. Udah lama kita nggak bikin rumah guys, pasti kalian nungguin ya. Jadi kita akan membuat rumah kardus di atas balkon. Gimana kah jadinya rumah kita nanti? Makanya kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Yuk langsung aja kita bangun rumahnya. Yuk, yuk, yuk. Kardus sebanyak ini kita buat rumah apa nih? Bikin rumah yang besar. Oke, ayo kita buat. Nah, dindingnya di sini. Nggak bagus. Di sini baru bagus. Di sini paling bagus ya. Nggak bagus di sini aja. Ini baru bagus. Nih, biar bagus. Stop. Jangan ribut. Urusan mendesain rumah serahkan kepada arsitek Saputra. Wah. Arsitek Saputra, gimana desainnya? Desainnya nanti di situ kita pasangin kardus. Di sana kita pasangin kardus. Nanti di sini dipasangin kardus. Dan atapnya kita pakai kardus. Kardus semua sih. Ya kan kita mau buat rumah kardus. Tapi alasnya kita pakai apa Cok Putra? Kardus juga. Ya. Ayo kita kerja. Ini desainnya. Ayo, ayo, ayo. Kerja. Kita buat yang besar. Arya, pegang di sini. Dari sini sampai sini aja. Terus itu yang panjang-panjang? Shh, dengerin arsitek. Kalian berdua buat ini dulu ya. Aku mau desain pintu. Soalnya desain pintu itu paling susah. Oke? Oke. Buat pintunya harus presisi nih. Salah dikit aja, mengsong pintunya. Akhirnya jadi. Yeay, jadi. Tapi kok kecil ya? Salah desain nih. Aduh. 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 Bagian depan siap. Sekarang aku pasang dinding bagian atasnya. Bah. Guys, lihat di dalamnya udah seperti ini. Gimana? Keren kan? Pasti keren lah. Kurang lebih jadiin seperti ini, guys. Bah. Makanya like video ini sebanyak-banyaknya. Like. Ingat di like. Like. Akhirnya rumah kardus kita udah jadi guys. Ini dia. Gimana guys, keren kan rumah kita? Makanya like video ini sebanyak-banyaknya. Kalau video ini tembus 50.000 like lebih, kita akan buat rumah Naruto. Wah,
Oh. Aku mau ikut. Aku juga. Silakan masuk. Ayo. Ayo masuk. Masuk. Kita berenam akan seru-seruan di sini. Tapi tunggu dulu, aku mau ambil tikernya. A few moments later. Pertama, aku pasang alasnya. Yang lain mau isiin apa lagi nih rumahnya? Kasur. Mana kasurnya? Ini, Rek, kasur. Wih. Udah. Ah, tidur nyenyak. Woi, belum bangun. Tidur aja. Seru banget, guys. Oh ya, guys, di sini ada ventilasi biar ada udara masuk dari luar. Dan di situ ada jendela yang paling aku suka biar bisa melihat pemandangan. Pemain udah kumpul semua, rumah udah isi alas sama kasurnya. Kira-kira kurang apa lagi ya? Kurang TV, Rek. Kurang senar, Rek. Kurang PS, Rek. Kurang lampu, Rek. Kurang gitar, Rek. Lampu, TV, gitar, lampu. Stop. Oke, kalau gitu kalian ambil sendiri dong. Iya. Yeah. Arya, ambilin snack dong. Ya udah. A few moments later. Tok. Siapa? Paket datang. Silahkan masuk. Aduh, kamu apa-apaan, Arya? Terus, makanannya taruh di mana dong? Taruh di depan aja, Arya. Ntar kita ambil lewat jendela aja. Wah, ide bagus tuh, Ri. Iya. Aku di sini. Siapa mau ngambil makanan? Aku. Aku lagi satu. Ayo kita makan. Ayo. Woi, tunggu. Aku juga mau ikut. Dadah. Kita mau makan. Guys, tolong guys. Aku enggak dikasih masuk. Hehe, kita cuma bercanda ya. Yuk masuk. Seru banget hari ini, guys. Punya rumah kardus. Semua pada senang. Semua pada happy. Guys, kita udah selesai makan. Sekarang kita mau lanjut dekor rumah kardusnya. Yuk. Ayo. Ayo. Meja datang. Masuk, Arya. Sekarang kita masukin TV. Aduh. Oke, guys, karena ini masih siang, kita lanjut menghias rumah kardus kita nanti malam. Kita akan pasang lampu, bantal dan selimut biar kita bisa tidur di sini. Tapi tunggu videonya di part 2 ya. Oke, guys, mungkin segini dulu video kita hari ini. Kalau kalian suka rumah kardus ini, like video ini sebanyak-banyaknya dan komen di bawah kita buat rumah apa lagi.
Dan jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kita menuju 4 juta subscriber. Dadah.